Nah, dia karena dia nabrak motor tersebut, mungkin karena yang bawa mobil ini, kalau kalian melihat siapa enggak, dia memang belum tahu kabur. Saya kan masih belajar. Jadi dia kebingungan, akhirnya dia langsung ganti terbeduk, akhirnya nabrak rumah. Rumah itu tabrak rumah roboh, anak-anak pas ada main di situ. Itulah yang korban tadi. Di kendaraan minibus yang dikendarai sopirnya itu diduga hilang kendali, ya, sehingga kendaraan menabrak sepeda motor yang pada saat itu parkir, kemudian menabrak lagi seorang anak kecil yang sedang bermain di depan rumahnya, yang mengakibatkan korban anak kecil meninggal dunia. Terus? Kena motor. Pasti ditanya kenapa anak tidak main. Udah lama bawa lori, Pak? Baru. Thank you.